Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Malam ini ada yang baru ya. Ini sudah saya upgrade-upgradean. Sebelum rekan-rekan upgrade mungkin bisa melihat informasi berikut. Nah, di sini. Ini udah versi ke 266 ya. 2023 tanggal 5 bulan 5 tanggal 8 ya. Oke, bisa dilihat. Sudah saya upgrade. Ini upgrade-nya bukan aplikasi ya, tapi semua. Oke. Ada yang baru di tampilan ya. Juga ada beberapa aplikasi yang malah enggak bisa saya buka di sini. Oke, sebelum upgrade simak video berikut. Untuk kualitas sinyal itu tidak ada perubahan ya, tetap aja. Tapi di tampilan bisa perhatikan ya. Oke, di sini. Nah, di sini tampilannya. Tampilannya untuk list TV ya. Listnya lebih keren di sini, bisa dilihat. Nah, itu. Listnya ada gambar lebih gede, lebih kelihatan, lebih jelas. Itu yang baru seperti itu tampilan di list. Dan untuk yang lain saya coba untuk YouTube ini masih berjalan lancar, enggak ada masalah ya. Untuk ngeplay semuanya bisa. Musik semuanya sudah saya coba, ini sudah saya tes. Oke. Dan juga untuk video bisa berjalan lancar, enggak ada masalah. Oke, kita coba YouTube kelihatannya juga enggak ada masalah ya, masih tetap oke, semua bisa berjalan lancar. Kita coba. Oke, bisa ya YouTube. Tapi di sini rekan-rekan. Saya nah di sini sebentar. Saya mengalami kendala di masalah WeTV ya. Ini tidak bisa dibuka. Oke, saya lewat sini aja di other menu lain. Oke, sebentar. Oh, di applet aja, masuk di applet ya. Oke, di sini. Untuk WeTV di sini tadi tidak bisa ya, tidak bisa buka. Saya coba lagi. Nah, seperti itu. Untuk WeTV sekarang kok males jadi seperti itu. Dan yang kedua di sini tadi yang tidak bisa open di sini ya. Nah, di Vimeo datanya tadi setelah saya coba. Nah, seperti itu ya, tidak bisa open. Dan untuk semuanya saya rasa masih oke. Enggak ada masalah ya. Iki ini yang suka film-film itu tadi saya coba semuanya berjalan lancar, enggak ada masalah. Yang di sini sementara sampai video dibuat di WeTV dan juga di Vimeo tidak bisa open ya, tidak bisa dibuka. Nah, di sini tidak bisa dibuka. Dan kita akan coba di IPTV-nya ya, apakah bisa? Oke, sudah saya isi untuk file IPTV-nya. Kita coba untuk IPTV, oke. Apakah bisa terbuka? Kita coba dulu apa lancar langsung open. Oke, IPTV berjalan oke ya, enggak ada masalah. Coba lain. Oke, enggak ada masalah semuanya untuk IPTV. Jadi apa ya? Menurut saya di tampilan ya, lebih menonjol di tampilan dan juga dua menunya di WeTV dan Vimeo tidak bisa dibuka. Kalau coba kita buka di sini, perhatikan tetap sama ya, tidak bisa. Nah, itu sebelum upgrade bisa jadi pertimbangan rekan-rekan yang mungkin masih bisa dibuka untuk WeTV juga Vimeo. Cuman di tampilan itu aja ya. Untuk lain-lain saya kira masih lancar dan masih oke, tidak ada masalah. Oke, semoga bermanfaat. Subscribe yang belum subscribe, like. Mantap.